PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga gas LPG non-subsidi tabung 5,5 kg dan 12 kg. Sementara itu, harga gas LPG 3 kg dipastikan tidak mengalami perubahan alias tetap. Dikutip dari tribunews.com, untuk produk bright gas 5,5 kg, harga isi ulang mengalami penurunan sebesar Rp4.000 per tabung. Sedangkan untuk isi ulang produk bright gas 12 kg turun sebesar Rp9.000 per tabung. Kini harganya menjadi Rp204.000 per tabung dari sebelumnya Rp213.000. Adapun penentuan harga LPG dan subsidi ini dilakukan Pertamina secara berkala berdasarkan evaluasi harga pasar, tepatnya harga LPG internasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso. Ia mengatakan penetapan harga patokan LPG bersubsidi ini menjadi kewenangan pemerintah atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Diketahui penetapan harga LPG bersubsidi ini tertuang dalam keputusan Menteri ESDM nomor 253/12/MEM/2020 tentang harga patokan liquefied petroleum gas tabung 3 kg. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!